Ayo, siapa di sini yang masih belum tahu logo Anemon? Halo Anemoners, ketemu lagi dengan saya Miss Feby yang hari ini akan memberitahu teman-teman tentang makna logo Anemon. Ayo, siapa di sini yang masih belum tahu logo Anemon? Jadi, logo Anemon itu terdiri dari sebuah garis melengkung berwarna kuning, huruf M, dan garis visual berbentuk gajah. Yuk kita bahas satu persatu. Anemon menggunakan gajah sebagai simbol utama, yang mana gajah menurut mitologi Hindu sebagai penggambaran Dewa Ganesha, yang mana Dewa Ganesha ini merupakan dewa ilmu pengetahuan dan juga kecerdasan. Jika dilihat di habitatnya, gajah merupakan pembuka jalan untuk hewan-hewan lain. Jadi di daerah manapun gajah melangkah, itu juga akan menjadi jalan untuk hewan-hewan di sekitarnya. Sama seperti anemon yang menjadi pembuka jalan untuk mitra-mitra yang tergabung dan anak-anak menuju gerbang cakrawala pendidikan dan kesuksesan di masa depan. Visual gajah digabungkan dengan huruf M yang terbaca my, yang artinya saya atau aku, yang lalu digabungkan menjadi my anemon atau saya anemon. Nah, warna toska melambangkan kemakmuran, stabilitas, ketenangan, dan kesabaran. Sedangkan lingkaran kuning merupakan simbol dari matahari yang bercahaya, sebagaimana anemon yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai cahaya penerang dalam kehidupan. Warna kuning untuk menunjukkan optimistis, ceria, menyenangkan, dan bahagia. Sekarang Anemoners udah tahu kan makna dari logo anemon? Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi website Anemon. Bye-bye!